Terus lo ambil alih perusahaan papi, semua kekayaan papi, abis itu lo campakin papi dan pergi sama pacar gelap lo itu. Ya kan? Au! Pinter! Kenapa lo diem? Bingung? Atau kehabisan kata-kata? Atau... Oh iya, gue tahu. Lo kan gak punya bukti apa-apa kan? Dan sekarang lo mau ngadu ke papi, apa coba kalau lo gak punya bukti? Selamat malam. Ini dua wanita cantik yang sangat disayang sama papi lagi kumpul. Kayaknya asik banget ngobrolnya nih. Iya, tapi sekarang kita akrab banget. Gini, papi sangat seneng kalau kalian akrab. Dan Mas bahagia banget melihat keadaan ini. Karena Mas bahagia, Mas mau kasih Adriana kabar bahagia juga. Buat aku, yeah. Mas? Apa? Tadi Mas rapat. Dan hasil rapat direksi memutuskan semua setuju kalau kamu boleh masuk ke perusahaan Mas dan langsung menjabat posisi yang bagus sebagai manager HRD, Human Resources Development. Oh my God, alhamdulillah. Makasih banget, Mas. Aku senang banget. Makasih ya, Mas. Gawat, dia udah mulai mau mencampuri perusahaan papi sekarang. Reva, gimana? Hari ini kamu gak nakal kan? You still keep your promise, of course. Pastinya dong, Pi. Kan aku udah janji bakal jadi anak yang baik. Okay. Yaudah, papi mau mandi dulu. Kalian ngobrol aja lagi ya. Sok-sok, ngobrol-ngobrol. Ngobrol sepuas ya. Semakin hari semakin akrab, semakin senang papi melihatnya. Mas sangat senang melihatnya. Ya, ayo lanjut. Iya, Mas. Ketawa-ketawa. Lo pikir gue gak tahu niat busuk lo? Lo sengaja kan? Diam-diam masuk ke perusahaan papi, terus lo ambil alih perusahaan papi, semua kekayaan papi, abis itu lo campakin papi dan pergi sama pacar gelap lo itu. Ya kan? Pinter! Pinter banget lo. Udah cantik, pinter. Seneng deh, langsung tahu begitu. Beramal ya? Kenapa gak buka praktek aja sekalian? Pinter banget lo. Bisa tahu apa mau gue. Sekarang lo boleh happy-happy ya. Tapi asal lo tahu, gue gak akan biarin itu semua terjadi. Oh, kita lihat aja permainannya. Pinter banget.